Video kali ini saya kembali mereview padi jenis hibrida Intani 602. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini Peta Lapute Official. Supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Deskripsi padi hibrida Intani 602. Potensi hasil tinggi 12,5 ton, hektar gabuk kering giling. Rata-rata hasil 10-12,2 ton, hektar. Umur panen 96 hari setelah pindah tanam. Lebih tahan penyakit, blas, potong leher, kresek, hawar daun bakteri, virus kerdil rumput dan kerdil hampa. Mudah perawatannya. Batang kokoh dan tahan roboh. Malai panjang, 180-230 bulir, dan bulir berisi penuh. Bobot per 1000 butir 23-25 gram. Gabuh dan beras berbentuk sedang, tipe Ciherang. Mudah dipasarkan, nasi enak dan pulen. Channel ini memiliki berbagai video varietas maupun padi galur. Bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya masalah pertanian silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum berakhir jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya, sekian dan terima kasih.